Lihat teman-teman untuk stang setirnya ya, kalau benar-benar yang masih utuh bawaan lahir, bawaan dealer kayak gini nih, lihat. Ih, gede banget ya teman-teman, lihat. Oke, kita stasionerkan ya. Ini saya review secara detail ya, biar jelas. Gasnya lepasnya, benar-benar lepas banget gasnya. Terus di sini masih ada suara dir dir ya gitu. Mantap. Ini si pandangan, si original, gagah abis, semok gede banget, pring. Ini ketika kalian lihat Tiger Revolution yang dulu barunya ya, seperti ini teman-teman. Dari tampilan jackrignya atau gagahnya, semoknya seperti ini. Ini masih utuh 100%. Belum ada yang diganti kecuali angin dan oli. Selamat sore, kembali lagi di channel YouTube saya. Channel dimana motor-motor Tiger Revo orisinil, kilometer rendah, yang benar-benar alami, nol sepet, nol restorasi, itu ada di sini teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan review yang semalam. Jadi vlog kali ini, sore kali ini, aku akan review dengan Tiger Revolution Limited Edition abu-abu 2011 teman-teman. Kondisinya sangat istimewa banget, mendekati seperti baru. Kalian bisa lihat sendiri untuk tampilan standar orisinil, gagah banget. Gagah dan 100% apa namanya, bawaan lahir, bawaan dealer. Untuk bodi ini 100% nol spet ya, atau nol restorasi, full body mulus total ya. Lihat dari depannya teman-teman, untuk visornya gagah banget ya, ketika lihat yang benar-benar orisinil kayak gitu. Untuk saat ini, jam ini, aku ada 3 unit yang kondisinya seperti ini, yang lag. Lihat sendiri teman-teman, untuk keempat-empatnya sen ini top Stanley semua. Top Stanley itu masih bawaan pabrikan, ori lahir. Kilometer 17.000 ya. Ini tembus sampai ban, masih tebel banget bawaan lahir. Kita lihat teman-teman untuk body tankinya, body kaleng. Inilah tuh awan di atas, daun-daun juga kelihatan. Ini asli bener-bener nol restorasi ya. Untuk hand gripnya, holdenya, ini asli. Kalau lihat Tiger Revolution diri barunya nih ya, masih grass seperti baru. Warna merahnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika sudah pudar, warnanya bisa berubah jadi oranye, atau merahnya sudah merah muda. Lihat untuk hand gripnya teman-teman, masternya ini, ih kinclong banget ya. Lihat teman-teman, wih, kontak masih dua dan asli orisinil, ada kodenya ya. Ini cepet-cepetannya ini juga masih ada semua. Cover kontak aja ini mulus banget kayak gini teman-teman. Lihat untuk holdenya teman-teman, yang sebelah kiri, hand gripnya juga masih tebel banget. Tangki yang sebelah kanan ya, lihat tulisan pentingnya tuh. Ih, kayak gini banget ya. Untuk list di ori semua teman-teman, dan masih mulus semua, asli orisinil ya. Lihat untuk kabel-kabelnya, masih segel semua. Lihat spakbor depan, mulus, asli orisinil. Untuk ban ini tembus ya, bawaan lahir tahun 2011. Di sini ada kodenya 11 2011 ya. Ketara kan, masih utuh banget dan masih tebel. Dis aja, kalian bisa lihat teman-teman,
warnanya bautnya masih putih-putih semua ya. Motor bersih, motor simpenan. Nih disnya nih, kilometer 17.000 kayak gini nih. Ya, kalau udah terkikis berarti nggak tembus 17.000, tapi ini masih bener-bener apa, tembus semua. Oke, kita lihat untuk cover knalpotnya, teman-teman lihat. Wih, bersih banget kayak gini. Lihat tuh, soknya kuningnya masih bener-bener alami. Lihat segel semua nih, kuning-kuning dan biru kan. Disk belakang juga masih tebal, gear dalamnya tuh. Ban belakang tembus 2011, masih tebel ya, lumayan. Soknya juga bersih banget. Lihat dalamnya, bersih banget kayak gitu, teman-teman. Lihat untuk blok mesin yang sebelah kanan, kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Bersih banget, terus kering ya. Segelnya, perawannya ketara banget. Leher knalpotnya tuh, lihat, masih alami banget. Orisinil, nggak ada restorasi sama sekali, teman-teman. Ini benar-benar ya, semua orisinil, teman-teman. Power step aja mulus ya. Kita mendekat, lihat nih, kering banget dan bersih kayak gini kan. Ketika kalian lihat langsung nggak lewat kamera, itu lebih ketara, lebih kejelas banget untuk bersihnya, teman-teman. Lihat nih, kering banget ya. Terus itu lihat barcode dari dealernya tuh. Ini yang dari baru, pasti untuk si Tiger yang masih orian kayak gini masih ada barcode-nya. Lihat. Lihat tuh. Kalau review kayak gini jadi jelas ya. Kaki-kaki yang dari sebelah kiri, untuk gear ini gear set belum pernah ganti, teman-teman, dari baru, bahkan sampai rantai semua masih bawaan. Kalian bisa lihat sendiri untuk shocknya, kuningnya, bersihnya, stylishnya masih bener-bener apa ya, bersih banget kayak gini kan. Lihat stiker ini dari baru aja nih, yang di rantai juga masih ada. Lihat masih bersih banget, teman-teman. Segel gear setnya juga masih nempel ya. Kode ban belakang tembus 11/2011 ya. Ini kategori super istimewa banget. Bannya juga masih lumayan tebel depan belakang, berarti ini tembus semua, teman-teman ya. Tinggal kita akan review suara bring-bringnya. Suara ngebringnya Tiger Revolution 2011 yang benar-benar super istimewa. Lihat visornya aja mulus banget kayak gini ya. Oke, kita lihat tampilannya sebelum stasionernya. Lihat teman-teman, untuk setang setirnya ya, kalau benar-benar yang masih utuh bawaan lahir, bawaan dealer kayak gini nih. Lihat, mantep banget ya. Lihat teman-teman, semok gede banget. Gede banget ya, teman-teman, lihat. Oke. Kita stasionerkan ya. Ini saya review secara detail. Oke, teman-teman, kita stasionerkan ya. Biar kita dengar suara ngebringnya si Tiger Revolution yang benar-benar super istimewa. Ini udah pakai cok ya, cok separuh, tinggal kita kontak, lalu kita jreng. Oke, kita lihat suara yang benar-benar ngejreng banget. Pakai cok, bring banget, special edition abu-abu. Pas di angka 1 untuk stasioner sesungguhnya, teman-teman. Enak banget, masih nging nging kayak gitu, teman-teman. Jadi di knalpot itu masih ada suara
dir kayak gitu teman-teman, sumpah. Lihat ngejreknya. Gasnya lepasnya benar-benar lepas banget gasnya. Terus di sini masih ada suara dir kayak gitu nih. Mantap. Ini si pandangan, si original, gagah abis, semok, gede banget. Pring. Ini ketika kalian lihat Tiger Revolution yang dulu barunya ya, seperti ini teman-teman. Dari tampilan jackrig-nya atau gagahnya, semoknya seperti ini. Ini masih utuh 100%. Belum ada yang diganti kecuali angin dan oli. Jadi ini masih menata semua dari barunya ya. Buat teman-teman yang benar-benar tahu si Tiger Revolution orisinilannya, pakainya apa, hand gripnya, jelus tangnya, pasti kalian tahu. Dan ini cuma yang sudah diganti ya, cuma oli mesin sama angin ban, udah gitu aja. Yang lain semuanya saya jamin ya 100% masih bawaan pabrik. Ya barangkali teman-teman kepengen punyai Tiger Revolution yang benar-benar bagus ya, itu di sini tempatnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk vlog review kali ini, semoga bermanfaat ya. Dibantu untuk subscribe-nya ya teman-teman, biar channel-channel si Tiger Revolution originalnya tambah maju. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda GL 200R.